Hai, assalamualaikum semuanya. Gimana kabar lo semua? Mudah-mudahan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana lo udah pada rindu nggak untuk mendukung Persija bernyanyi bersorak di stadion setelah dua partai Persija ditunda karena panasnya politik di Jakarta? Gua pribadi gua rindu banget untuk mendukung Persija bernyanyi, ngedukung Persija, dan ditambah sekarang ada pelatih baru Edson Taperes. Gua pengen ngeliat debutnya dan mudah-mudahan di pertandingan hari ini Persija bisa menang lawan Semen Padang karena ini debut pertama coach Edson Taperes. Dan menurut teman-teman gimana? Debut Edson Taperes boleh tulis di kolom komentar. Dan hari ini gue bersama teman-teman Republik Kebun Jeruk. Kita cuma punya satu bis dan di pertandingan hari ini nggak terlalu rame. Satu bis ini satu bis Kopaja dan kurang lebih 30 orang yang ngedukung Persija di match Persija lawan Semen Padang. Tonton terus vlog gue. Kita berdoa sama-sama. Tujuan kita juga masih sama, yaitu Persija Jakarta bisa naik ke posisi atas. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. Took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Oke guys, gue ada di dalam stadion Patriot Bekasi dan beberapa menit lagi kita mau dimulai. Ini adalah debut pertamanya Fahri Agri dan match hari ini Fahri Agri main dan debut pertamanya dan debut pertama juga untuk coach Edson Taperes. Mudah-mudahan di pertandingan hari ini menjadi positif buat pertandingan Persija agar bisa lebih naik lagi ke atas klasemen dan doain terus. Mudah-mudahan di pertandingan hari ini Persija bisa menang. Ikut ngerus vlog ya, Jack Mania. Yeah.
Oke guys, babak pertama udah kelar. Ini mau masuk babak kedua, kick off babak kedua juga mau mulai. Dan situasi Stadion Patriot masuk babak kedua ini nggak terlalu rame, tapi lebih lumayan lah dibanding pertandingan sebelumnya. Dan tadi gue juga ngelihat Fahri Agri kurang leluasa ya mainnya ya, kayak masih canggung gitu mainnya dan mungkin masih perlu adaptasi. Dan doain terus, mudah-mudahan Persija bisa menang. Dan buat teman-teman juga, jangan cuma nonton, di like, di komen, di subscribe. Kita tembusin sampai 100.000 subscriber, please bantu gue. Dan doain mudah-mudahan Persija bisa menang di match hari ini, nambah gol lagi dan 3 poin hari ini. Pertandingan udah kelar. Seharusnya di pertandingan hari ini kita bisa menang atau seri, mungkin seri, tapi di menit-menit akhir kita malah kebobolan, sakitnya luar biasa. Dan gua nggak bisa banyak ngomong apa-apa di match hari ini, pokoknya gua penuh dengan kekecewaan, kesel, benci, semuanya jadi satu di diri gua, mungkin di teman-teman yang lain juga begitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlog gua dan di match hari ini yang udah datang langsung ke stadion, gue terima kasih banyak. Dan tetap semangat buat teman-teman untuk partai selanjutnya. Videonya gue tutup sampai di sini. Terima kasih buat Koril Kebun Jeruk, Ujek, Persija, warisan babe gue. Bye bye.